Momen Yan Etes ungkap cita-citanya, Jokowi langsung datang ajak cucunya pergi. Secara cepat Yan Etes menjawab pertanyaan dari awak media ketika ditanyakan soal cita-cita. Putra dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tersebut mengaku ingin meniru jejak kakeknya yakni Presiden Ri Joko Widodo. Dikutip dari Tribun WO, momen ini ditayangkan dalam akun Instagram @jokowi, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Awalnya Etes menceritakan olahraga yang ia sukai. Karate, taekwondo, ujar Etes. Pernah menang juara satu taekwondo. Di usianya yang masih belia, Etes menceritakan pengalamannya menonton pertandingan sepak bola hingga event berskala internasional yakni ASEAN Para Games. Etes lalu menceritakan seluruh persiapannya untuk bersekolah sudah lengkap, mulai dari buku hingga tas. Semuanya sudah disiapin, jelas Etes. Etes lalu menceritakan bagaimana kakeknya yakni Jokowi kerap mengajak berolahraga. Mbah Jokowi suka mengajak lari, kata Etes. Di ruasan jalan, kalau enggak ada mobil sama motornya, bisa lari. Etes juga bercerita suka mengendarai sepeda bersama sang kakek. Kalau itu waktu itu di Yogyakarta, kata Etes. Seorang wartawan kemudian menanyakan apa cita-cita Etes. Mau jadi presiden? Jawab Etes dengan cepat. Etes lalu menunjukkan wawasannya mengetahui nama-nama presiden mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hingga Presiden China Xi Jinping. Dikasih tahu Mbah terus jadi tahu, kata Etes. Tak lama kemudian Jokowi mendatangi Etes dari belakang. Kemudian seorang wartawan kembali mengulangi pertanyaan apa cita-cita Etes. Mau jadi presiden kayak Mbah, jawab Etes lugas. Mendengar jawaban cucunya itu, Jokowi langsung menarik membawa pergi Etes dari awak media. Jokowi yang tersenyum kemudian mengajak Etes untuk melambaikan tangan ke arah wartawan sembari pergi.